Hello, hi, assalamualaikum. Hari ni Reza nak pergi makan ke satu tempat yang tak ada siapa pun suggest pada Reza. Cari-cari, survey-survey dalam internet, dalam Facebook. Akhirnya, out of berapa puluh yang tersenarai, Reza pilih yang ini. Cuma dalam 27 minit perjalanan daripada Bandar Raya Alustar. Sini aja. Sana sini. Ah. Oh, situ duduk. Ha, situ duduk sini. Ah, bolehlah sini. Duduk pun tak apa. Tak perlu nak kata apa-apa. You all nampak sendiri kan? Tempat cantik, tenang, damai, nak makan, relax, nak bergambar cantik, cuma tak boleh mandi je pantai dia. Nama saya Izzat Ramli. Ni sebagai apa kat sini? Saya sebagai peniaga blockchain. Dan kami sini, kami buka setiap hari Selasa sampai Ahad. Kira Senin dengan Rabu tu daripada Rabu sampai Ahad. Kira Senin tu cuti lah. Sini boleh lah. Oh, patutlah panggil perapi. Patut dia bagi namakan kira perapi. Bukan pokok bakau eh. Ada juga orang panggil pokok bakau. Okey. Tapi kami kampung panggil perapi. Perapi kan. Eh. Apa yang special? Kat sini banyak makanan yang best, lepas tu tempat yang best lah. Sebab dia dekat dengan pantai kan. Lepas tu customer kat sini memang depa mai dan nak lagi mai sebab tempat lah. Kat situ tu lah. Yang ni special lah. Kalau kat sini lah special ni lah, dia punya laksa, mi kari. Laksa, mi kari. Mi udang, sup-sup dengan laksa lah. Tapi macam hari ni, sup ni tak ada. Sup tak ada. Yeah. Okay. Laksa klepot. Salah sebut tadi apa? Mi ketum. Sebut mi ketum. Mi ketam, sotong udang. Mi kari special. Alamak, rambang mata lah pula. Promote mula-mula kat sini kami buka sikit lah. Kami tebang-tebang pokok ni sikit kan. Lepas tu kami letak meja. Lepas tu semakin lama-lama kami buat ubat dan orang makin ramai. Kami tambah meja dan buat semua pondok-pondok kat sini. Buat promosi macam mana? Promosi daripada Facebook, laman sosial semua. Facebook, Instagram, WhatsApp, semua. Nama kat Instagram Di Perapi Terbengau. Dan Facebook pun sama, Di Perapi Terbengau. Di Perapi Terbengau. Ya. Tak susah kan cik? Tak susah, tak susah. Memang tak susah. Sebab dekat sini senang je nak cari dia. Kita boleh cari dekat Facebook. Dekat Facebook tu ada location dan kita boleh sampai sini. Mi kari extra special. Kalau extra special tu ada sotong dengan ketam. Macam yang ni, dia ada ketam, sotong dengan udang. Ketam, sotong, udang. Ya. Awak extra special lagi murah. Extra special dia tak ada ketam. Oh, yang ni dia ada ketam. Okay. Extra special tak ada. Kalau macam kat sini, kalau mi udang kat sini yang paling top sekali yang super special ni lah. Super special. Sebab udang dia paling besar lah kat sini. Oh, yo.
Alamak, sekok je lah. Confuse lah pula. Kata ni semua yang meniaga kat sini adik-beradik ke? Ah, semua adik-beradik. Kat sini semua adik-beradik. Ada mak meniaga, lepas tu sepupu, ada pak ndak, semua adik-beradik semua. Kira kat sini 100% adik-beradik kami. Semua okey, tak ada gaduh-gaduh. Tak ada gaduh-gaduh. Anak yang ni kot lah. Yang ni, yang ni apa dia? Udang. Eh, ni laksa. Ah, yang ni. Yang ni udang, ketam, sotong. Dia ada tiga. Udang, ketam, lah. Sotong. Ya. Okey, ambil tu lah. Yuk. Udang, ketam, sotong. Saya nak try mi kari dia. Mi kari. Kau ambil mi ketam kan? Saya ambil mi kari extra special. Extra special. Hmm. Okey, ini... Air apa yang special? Deep Ocean Blue kau. tak apa, biar dia tulis dulu. Okay, macam kat sini yang paling top sekali ayat kat sini ni lah. Yang ada gambar blue. Tak apa, tu okay. Yang ada gambar kat sini lah macam yang ni. Kan yang colour yang hujung-hujung tu. Mimosa Watermelon, Deep Ocean Blue, Mama Rita. Macam yang ni, teh ais cincau, Papa Rita dengan jagung cincau layer. Papa Rita. Kalau kat sini yang paling top sekali ni lah. Mama Rita dengan Papa Rita. Mama dengan Papa dia lah. Mama dengan Papa. Yang bawah tu, Papa tu ada susu eh? Yang bawah tu, kalau Papa Rita tu susu, cincau dengan tebu pandan sikit lah. Yang tengah ni? Yang tengah ni Deep Ocean Blue. Bawah sekali kita bubur mango, soda sikit, memang tenyu. Okay, try yang ni. Dia ambil ni, dia try yang ni. Yes, sir. Okay. Mama Rita satu. Yang tengah ni apa? Adik Rita. Yang Deep Ocean Blue. Yang macam ringan-ringan. Ringan-ringan. Kalau ni kita ada lokcing kat situ. Mokci, lokcing. Macam ayam bakar-bakar. Lepas tu kita ada ni lah. Macam cendol. Nak sejuk-sejuk sikit, kita ada cendol. Cendol. Kalau cendol kat sini yang paling top sekali ni lah. Yang cendol special fruity. Lokcing tu yang macam ABC tu eh? Tak. Lokcing tu macam sausage yang kita bakar-bakar. Ambil lah Kita try eh. Kalau yang tu kena pilih kat situ lah. Okay. Saya kan boleh? Apa-apa pun tak boleh. Apa-apa pun tak boleh. Nak berapa ringgit? Ada dia macam mana kira? Kalau untuk dua orang, agak-agak makan? Tak pastilah sebab tu. Buatlah satu pinggan. Okay, saya ambil sobat satu boleh? Boleh. Okay, kita try yang tu dulu. Ni nak tinggal menu kat sini dulu ke? Tinggal saat nak tengok. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabanna. Amin. Okey, terima kasih sudi mai dekat di Perapi Terbengau. So, macam mana makanan kami? Dah mengah arah ni. Taklah kan nak kata apa, dah habis. Okey. Licin. Terima kasih. Nanti jemput mai lagi. Try yang lain pula. Insya-Allah. Okay, nak try yang the best lah. Okey, good luck nah. Selamat okay. Raya. Selamat raya. Jumpa lagi. Terima kasih. Lagi. Sama. Okey. Jumpa lagi. Okey. Terima kasih. Terima kasih sama. Ya, Dek. Boleh ke ambil gambar saya? Boleh. Jom. Okey. Chicken chop kat sini. Okay.
macam tempat camping je. Alhamdulillah, dengar kata dah viral dah di Perapi Terbengau tu. Sampai tak terlayan pelanggan katanya yang datang beratur. Bayangkan tadi you all tengok kan, meja sikit punya banyak, tapi orang lebih ramai daripada kerusi yang disediakan. Riza doakan semoga di Perapi terus berjaya, terus maju dan meningkatkan kualiti dari segala segi. Makanannya semua jenis ni yang orang kata yang kena makan elok-elok, makan sedap, relax kan. Tak boleh makan laju. Kalau makan laju kan kuahnya bersembah penuh. Ibu tak penuh. Feel lah kan. So tak feel. Itu sebab memang saya sampai dekat sejam baru habis. Itu pun yang minum air tak ambil pun. Kan. Tu je. Tadi laut tu macam kering lagi kan. Duh, mana belah mana nak tengok. Kiri kanan dia view. Belakang tu sawah. Macam cakap tadi. Shooting ni best. Free for backpacking. Hah? Oh, free yeah. For backpacking? Uh-huh. Apa yang free? Pondok untuk backpacker. Okay guys, jangan lupa nantikan video seterusnya Makan-makan Mi Ketam di Perapi. Jangan lupa subscribe, thumbs up dan share. Thanks a lot for watching. Assalamualaikum.